pokoknya gue harus cari instruktur senam buat ayam beb dia. Kalau enggak, ntar bisa luntur cintanya pada aku. Duh, bahasa kuyup begitu, abis kawin sama kucing lo. Bukan, kami samudra Pasifik. Gue kirain lagi ngobrol sama cu. Dari PRT, jangan lihat penampilan saya, ya. Ah. Ini saya penampilan begini, abis main catur sama lele. Saya ada saran nih, demi kesehatan kampung kita. Apaan saran lu? Gue gak pernah yakin sama saran lu. Biasanya lu suka bawa masalah. Ah. Itu kan biasanya. Sekarang ini saran, Pak RT. Apa saran lo? Nah, demi biar warga kita ini sehat, ya, di dalam tubuh yang kuat didapat jiwa yang kuat, mensana en corpore sono, lu ke sono, gua kemari. Bukan. Mensana en corpore sano. Nah, iya begitu. Lu kemari keder kali, ah. Iya, maksud lu mau ada apaan nih? Mau bikin apa? Jadi gini, Pak RT. Sekarang kan pandemi nih. Ah. Biar warga pada sehat, kita harus olahraga. Jadi Pak RT harus nyewa instruktur senam buat warga kampung sini. Aldi, lu jangan ngigo hidup lu. Itu bayar struktur itu yang buat ngajar senam, mahal. Bukan struktur Pak RT. Apaan? Kondektur yang di bis. Norak banget, instruktur. Nah itu instruktur, makanya mahal. Kalau ngomong tuh jangan kalangan kumis. Lu sangka kumis gua kondeng? Ketawa lu. Berapa duit? Ya pokoknya murah dah. Ya murahnya berapa duit? Ya keluarin aja uangnya dulu. Punya ide gak punya duit lo. Ada pejabat. Nih. Pak RT. Pak RT kan pejabat. Ngitung uang banyak-banyak. Ngasih cuma selembar. Ngapain dihitung tadi? Gue takut kurang. Salah. Aldi, buat gue beli beras tuh. Demi kesehatan warga harus berkorban. Ya tapi ntar gue beli beras bagaimana? Lah kan Pak RT biasa makan dedek. Makan dedek bisa gue bayang telung. Udah beres, tenang aja. Semua beres sama saya ya. Ya udah deh, gini aja dah. Sekarang kita tarik napas dulu. Kita pemanasan sebelum olahraga. Iya, ayo. Merem, angkat kepala, tarik napas. Buah, melet-melet. Terus, Pak RT. Terus. Ntar dulu, main terus-terus aja lo. Ada yang baunya gak sedap nih. Kenapa, Pak RT? Pegang di. Kenapa? Muka gile. Sehat kan? Sehat dari mana lo? Tiban tokai burung gue. Itu namanya bonus dari alam semesta. Muka gile lo, Di. SCBD, semua cinta butuh duit. Duit. Mami tuh lagi nunggu si Om Aldi, katanya mau bawain instruktur senam. Wih, seru iya banget. Ih. Tapi mana? Tahu nih lama banget nih. Mami udah siap-siap, pakai baju senam baru. Duh. Mami, Melati. Ya. Aku mau keluar, bete di rumah terus. Ih, Bang Billy ikut kita senam aja. Hah, senam? Iya, kita mau senam. Ikut aja ya, ikut ya, Bang Billy, ayo. Enggak ada selain senam itu main balet atau apa gitu. Balet. Enggak, males, mendingan Billy keluar aja, Mi. Yaudah, kalau gitu, mending kamu ambil dagangan Mami aja deh. Nih, pakai mobil sana. Ya, enggak. Bagus lah. Lumayan kan, Mami ngasih kunci mobilnya nih ke gue. Bisa ajak jalan-jalan Maria Fania dong. Makasih, Mami. Ya, jatuh ya, sayang, ya. Cium, Mi. Dah, Bang Billy. Assalamualaikum. Siapa gua? Oh ya. Hah? Mas Aldi dapat dari mana sih ganteng ya? Jadi begini, inilah instruktur senam yang aku janjikan. Ini internasional. Dia keturunan Portugal. Bapaknya Purwokerto, emaknya Tegal. Oh, kamu orang Tegal. Iya. Mami ganteng banget ya, Mami. Ih, maco banget. Ini sih baru oke ya. Cocok buat Mami. Silakan duduk. Aduh, enggak ada orang apa lu ya? Kok salah aku yang duduk? Salah aku duduk lu. Ya. Kok jadi duduk? Ya. Hai. Yaudah kita mulai senam yuk, daripada ngumpi mulu. Iya, boleh, yuk. Ayo, boleh, ayo. Boleh, yuk. Ya.
Gua dia kerjain. Pokoknya gua mesti cari tuh si Aldi tuh. Barangan banget. Si Aki-Aki. Siang-siang ngomel-ngomel kenapa lagi pendarahan. Lagi dapet. Gak ada darahnya tuh. Gue gak pendarahan, gue gak lagi dapet. Emang lu sangka gue perempuan? Lo bukan perempuan? Gue laki! Lah itu bekumis? Ya kan laki bekumis. Oh iya bener, bekumis sih. Lo mau tahu kedatangan gue kemari mau nyari Aldi. Aldi siapa ya? Aldi tuh yang anak muda tuh yang... Oh pemuda pengangguran? Nah iya, dia bilang mau cari instruktur senam. Duit gue udah kasih. Buktinya mana, kagak ada. Tenang, kalau ngomongin masalah pemuda pengangguran tuh, kalau gak salah di dalam tuh lagi sama Mami. Dia lagi sama cowok juga deh, cowoknya tinggi, badannya keker berotot. Ototnya juga otot suntikan kalau gak salah. Kayak gitu, bener-bener Mami nih Pak RT. Iya, tapi dia bilangnya instruktur itu dia cari buat warga, bukan buat Mami lo. Ya udah tenang, jangan emosi. Kalau emosi lama-lama rambutnya rontok gitu. Gue emosi nggak emosi, emang udah botak. Jangan nyalin pembicaraan lo. Ya, ente makanya jangan marah-marah mulu, udah tua ntar makin keriput. Bener tuh si Aldi ada di dalam. Ya, di dalam, masih di atas pohon. Kan udah bilang, bagusan menurut aneh. Di dalam dia. Gue kepret juga nih. Kepret. Hei! Agak salah dari mana? Dia lagi mau jalan, lu tahu-tahu jatuh. Lihat orang dong di sini ada orang berdiri di depan ente. Lu udah gede, ntar jatuh minta adek lo. Baik, udah gede. Ayo nabrak lagi, nabrak lagi aja. Bulak balik aja ke sepeda angkot lo. Permisi, assalamualaikum. Gitu. Dalam, ngajarin anak muda yang benar. Udah tua. Apalagi? Meleng lu. Lah, babi yang meleng. Babi mau kemana? Iya, Pak. Babi mau kemana? Tadi rumahnya RT. Iya Pak RT, ketemu sama siapa gitu? Si pemuda pengangguran katanya mau ketemu sama dia. Kan gua ngeliat, Wil. Gua kan lagi di situ, lagi jalan. Iya. Tadi Babi ngomong apa? Nih Pak RT nih. Yang bilang Aldi di mana? Gua cari kagak ketemu di sono. Di dalam rumahnya? Hah? Saya datang kemari nanya Billy cari Aldi soal instruktur senam. Lagi ngapa lo? Cari Aldi. Hey. Ini Billy. Bukan Billy. Aldi. Tahu ada yang nanya cucu gua. Om, saya ditipu, duit saya diminta sama si Aldi buat cari instruktur senam. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Lagi PR saya tahu, engkau aneh gak denger, masih aja ngobrol. Bill, ini lu aja yang terusin ngomong, gua biarin cari Aldi di dalam. Ya begitu. Lame-lame gila gua nih. RT. Enggak denger budek. Bayar dah. Budek lah. Berobat, Pak, berobat. Berobat. SCBD semua cinta. Dia jadi pakai malu. Asik. Ikutin ke mana, Bang? Tamasya. Oh, iya. Ayo. Ke tamasya. Waduh. Ayo, warin tadi. Warin aing, Beb. Teringat ke Markisa. Adi. Hei. Sini lo. Aduh, kentongan si Skamling dateng. Lo sangka gue bangun itu. Habis berarti. Lo dipu gue, lo katanya mau nyari instruktur senam. Kagak lihat, makanya lihat pakai matanya, pakai kumis. No instrukturnya no. Iya, tapi lo bilang kan buat warga. Ini kok malah berantem sih di sini. Ini Pak RT yang Beb. Pak RT, Ayang Beb dia kan juga warga. Iya juga sih, cuman kan pakai duit gue. Begini neng dia, saya ditipu. Gini. Nanti masalah ditipu-tipu itu nanti di luar ini aja. Yuk, kita senam lagi. Iya, betul. Tungguin enggak enak kita bayar. Berarti kan pejabat demi warga demi Ayang Beb dia. Senamnya bareng neng dia. Iya. Ayo deh. Ayo. Lama nih. Ayo semangat. Ayo, latihan. Ayo, lu jangan ikut senam lu. Sip. Come on. Pak RT. Pak RT gak usah ikut senam ya. Mendingan cek warga aja sono ya. Lu yang gak usah ikut, lu gak pernah bayar iuran warga lu. Pak RT udah tua terbaut pada kendor. Kendor, lu sangka gua mikrolet. Pulang lu sono. Mendingan Pak RT cek warga lu, ada yang beranak kali. Beranak gua yang suruh ngecek, lu sangka gua bidan. Amin. 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 Biarin aja. Aduh.
Sekarang mau latihan gak? Iya. Aduh. Mau latihan gak? Iya, mau latihan. Mau. Ikut ya? Iya, ikut. Ya. Iya. Kamu mau ngajakin aku jalan kemana sih? Kemanapun kamu mau, aku anterin kok. Oh, ke hati aku aja boleh nggak? Maria Fania sayang. Abang. Kenapa sih kamu berduaan terus? Kali-kali jalan dong sama aku, kamu jalan sama dia terus. Dia kan juga motor-motor sewa. Jangan kecakepan lu. Emang cakep. Iya sih. Enggak, enak aja lu. Maria tuh mau jalan sama gue, bukan sama lu. Jadi iya, kamu nggak mau jalan sama aku? Bukan gitu, Bang. Kan aku nggak enak. Siapa cepat dia dapat. Dia duluan. Dia. Terus berarti kamu nggak mau jalan sama aku? Yakin? Aku cuma bilang sama kamu. Ini bukan aku sombong ya. Kan kamu tahu sendiri. Kamu kontrak di rumah siapa? Rumah mami aku. Rumah mami aku banyak. Kontrakan banyak. Mobil banyak. Motor banyak. Aku mah nggak sombong. Lah dia punya motor sewanya sombong. Asal kamu tahu ya. Aku pengen ngajak kamu bawa mobil 2 pintu. Kita jalan-jalan. Paling juga mobilnya kecil juga kan kayak motor kemarin. Gimana? Terserah kamu mau naik motor odong-odong kayak gini. Mau kepanasan, hujanan, lepek bajunya, keringetan. Gak mau kan, badan bau. Bang, abang pulang aja ya. Pulang deh lo. Aku ikut cepetan. Sama Bang Billy aja. Sini. Iya bang ya. Ngomongnya begitu sayang. Udah muka pas-pasan, motor pas-pasan, helm tukang ojek, pede banget udah deketin Maria Pania. Gua aja susah banget harus ngelewatin laut, pegunungan, terus bulan. Bisa dapetin dia, susah. Udah, mendingan lo pulang. Lu udah gak punya apa-apa. Maria Pania maunya jalan sama gua. Jangan seenaknya aja lu. Jangan mentang-mentang lu punya kontrakan, mobil 2 pintu. Ntar gue bawain mobil 1 pintu, lu belum pernah lihat kan? Paling mobil ambulan lu bawain 1 pintu. Ya udah, ntar gue bawain. Awas kamu, ntar aku kesini lagi lu. Ambil mobil yang 1 pintu. Gue bisa lebih dari 1 pintu, 16 pintu gue bawain bisa. Nanti gue bawain 1 pintu, lu masuknya dari atas. Ya, lihat aja ntar. Kali ya, hati-hati ya.